Again With Me bersama saya di Satria Magic. Oke, okay, kali ini saya thumbnail ini. Ya, betul sekali. Oke, okay, jadi saya memiliki dua pilihan. Nanti saya akan menelpon teman saya. Dia suruh memilih mending yang ke satu atau yang kedua. Nah, yang satu sebelumnya saya akan kasih tahu dulu pada kalian semua. Yang ke satu itu adalah menghilang tanpa sebab, ya, tanpa kabar. Menghilang tanpa kabar atau marah tanpa sebab dan disertakan alasannya kenapa. Kalau Anda memilih satu itu kenapa, alasannya kenapa. Kalau memilih dua itu alasannya kenapa. Oke, langsung saja saya akan menelpon teman saya secara mendadak. Langsung saja dari penelpon pertama. Kita lihat penelpon pertama siapa ya. Oke, ini teman saya adalah pesulap juga. Jadi kita akan dengar ya. Halo. Halo Kak. Kak. Oke. Okay. Kakak kalau disuruh milih. Ini kalau disuruh milih ada dua pilihan, yaitu yang pertama itu marah tanpa sebab atau menghilang tanpa kabar dan disertai alasannya kenapa. Kalau Kakak milih hilang tanpa kabar, kenapa? Alasannya kalau marah tanpa sebab juga kenapa? Pilih aja itu. Ngapain galau-galauanmu hidup, gak usah digalau-galauin ya. Ini lagi buat syuting ini. Kakak tinggal pilih aja, jawab aja ini. Oke, gak usah galau-galauan pula. Oh gitu. Karena hidup Anda tuh terlalu galau ya manusia. Waduh. Berarti kakak nggak ini ya, nggak milih ya? Karena hidup saya bahagia, tidak galau-galau. Waduh, oh gitu. Berarti kakak netral ya? Netral ya? Oh netral sih. Netral, apa? Hidup saya sudah bahagia. Tidak perlu galau-galau. Oh siap. Mantap. Oke deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Kenapa lo lagi galau, kenapa? Ayo coba. Gak apa-apa. Ini nih lagi konten, ini konten. Mas, iya itu. Iya. Oke nih, makanya kita galau nih. Udah, thank you. Oke, itu tadi penelpon pertama ya. Dia netral. Yang tadi kalian udah dengar sendiri. Oke, sekarang yang kedua. Oke, siapa ya kira-kira? Oke, langsung saja kita call orangnya. Oke. Oke. Kita tiga penelpon ya, empat. Halo. Oke. Halo. Nih, lu kalau disuruh pilih ada dua hal. Ya, ada dua pilihan. Nanti lu sertakan alasannya kenapa ya. Nih yang pertama, menghilang tanpa kabar atau marah tanpa sebab. Lu pilih salah satu, terus nanti lu alasannya kenapa. Apa tadi? Boleh diulang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah hilang tanpa kabar atau marah tanpa sebab. Nanti lu pilih dari salah satu itu, terus lu jelasin kenapa alasannya lu milih itu kenapa. Apa ya, milih hilang tanpa kabar. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Ya bisa aja kan orang sibuk gitu, gak sempat ngabarin gitu kan. Nah itu alasannya. Oh, hilang tanpa kabar. Kalau misalkan lu punya pacar terus hilang tanpa kabar gitu, ya berarti lu nggak apa-apa dong? Iya, aku nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Ini kenapa? Ini pertanyaannya ini. Apa? Pertanyaannya gitu. Iya, itu pertanyaannya. Cuma satu. Ada dua tadi. Hilang tanpa kabar atau marah tanpa sebab. Pertanyaannya itu, pilih salah satu. Oke. Itu
Habis itu udah kasih ini, kalau lu pilih yang satu lu kasih alasan, alasannya kenapa, alasannya kenapa. Kalau lu pilih yang kedua juga sama, alasannya kenapa lu pilih yang kedua gitu. Udah tadi udah cuma berarti udah tadi berarti lu pilih yang ke satu ya. Oke, siap. Berarti no problem. Berarti no problem ya buat lu ya. Iya, no problem. Oke, siap, siap. Thank you. Oke. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga. Berarti 4 ya. Kayaknya sih antara 4 atau 3 ya. Soalnya yang mau ini. Oke, okay. Ini yang ketiga. Teman gue ini pesulap juga. Halo, The Magic, The Magic. Oke, nih, gue punya pilihan buat lo. Ada dua pilihan. Lo harus pilih salah satu dan nanti lo kenapa lo pilih itu, terus lo kasih alasannya kenapa ya? Kenapa lo pilih itu? Alasannya kenapa? Hilang tanpa kabar atau marah tanpa sebab. Pas kita udah tanyain, walaupun lu kenapa gitu, lu kenapa, terus dia jawabnya nggak apa-apa, lu marah sama gue, bilangnya dia nggak apa-apa. Jadi yang mana lu pilih? Itu kan kalau yang tadi tuh marah tanpa sebab ya, walaupun kita udah tanyain tapi dia labil gitu, antara marah atau nggak marah juga kita juga nggak tahu ya. Jadi lu pilih aja dari salah satu itu. Gua pilih yang satu lagi apa selain marah tanpa sebab? Hilang tanpa kabar. Iya, hilang tanpa kabar. Kenapa emang kalau hilang tanpa kabar? Karena menurut gua gimana ya? Susah gua jelasnya. Gimana ya? Hilang tanpa kabar itu lebih baik daripada marah tanpa alasan lah. Iya. Yeah. Siap. Iya lah, daripada marah tanpa alasan dengan hilang tanpa kabar. Oh, hilang tanpa kabar ya. Jadi dia udah hilang aja ya, nge-ghosting gitu ya. Hilang aja, iya. Kayak ke pesulap ya, udah hilang gitu ya. Enggak balik-balik. Hilang aja udah. Kan kayak main sulap, udah hilang aja, enggak bisa balik lagi. Betul. Udah hilang. Iya. Kayak duit ditaruh di jalan nih, uang koin nih. Hilang langsung. Iyalah langsung. Ajar bor pokoknya mah banyak cari yang lain. Betul cari yang lain. Mana gitu. Subscribe YouTube gue. Tuh, di subscribe nih guys. Nih, linknya ada di bawah sini nih. Link di bawah nih, di deskripsi. Linknya di bawah nih guys. Linknya di bawah di deskripsi. Gitu. Berarti lu pilih, lu memutuskan untuk pilih yang satu ya. Oke. Berarti lu bagus sih. Cepet, berarti lu cepet ini ya, move on ya. Oke, siap. Udah kan? Oke, udah tinggi ya. Yo. Nah gitu guys. Oke. Udah 3 penumpangan. Ini kita coba cari yang keempat ya. Keempat kita cari keempat, bukan keempat. Apakah diangkat atau enggak? Ini kayaknya antara diangkat atau enggak nih guys. Saya juga enggak tahu nih. Ringing sih guys. Halo. Gup, nyambung. Oke, lu, gue punya dua pilihan nih. Lu pilih yang pertama atau yang kedua? Nih, lu yang pertama. Yang pertama itu hilang tanpa kabar, atau yang kedua, lu pilih ya dari salah satu ini. Atau yang kedua, marah tanpa sebab. Lu pilih. Jadi disertai dengan alasannya, kenapa lu pilih yang satu, kenapa lu kenapa pilih yang kedua gitu. Ini apa ini, Bro? Pertanyaan. Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Lu jawab nanti. Abis lu jawab nanti, lu kenapa pilih itu alasannya gitu. Alasan kenapa lu pilih yang ke satu atau yang kedua itu lu kenapa gitu. Harus milih. Harus milih, enggak boleh enggak. Satu.
Kenapa lu pilih satu hilang tanpa kabar? Karena lebih simpel. Oh, lebih simpel ya. Lebih simpel ya. Berarti lu penjelasannya lebih simpel ya. Alasan lu lebih simpel ya. Iya, ini. Berarti lu enggak tahu dong ini tentang apa dong, tentang apa. Lu jawab aja ya gitu ya. Iya. Berarti lu belum pernah ini dong, belum pernah punya pacar dong. Pernah, bro. Pernah. Oh, nah itu yang lagi gua tanyain ke lu ini masuk YouTube ini, masuk channel gue ini. Oh, I see. Jadi ini. Ini teleponnya secara mendadak ini. Jadi lu pilih nomor Hah? Tanpa settingan. Ini masuk YouTube, di subscribe makanya guys, di subscribe. Iya, ini viewer saya katakan buat viewer saya harus di subscribe ini, di subscribe ini, subscribe guys. Oke, okay. Lu pilih mau lu ulang atau gimana nih jawabannya nih? Ya enggak lah, harus seri, no setting. Berarti? Oh udah aja. Nomor satu aja. Gak mau ganti? Iya. Dan alasan lu simple ya? Simple. Iya. Lebih simple. Kenapa simple ya? Simplenya kenapa? Karena yang pertama alasannya kalau gak salah itu apa tadi? Hilang. Nah, kan hilang tanpa kabar, yang itu yang pertama. Yang kedua tuh marah tanpa sebab. Nah, kalau misalkan alasan yang kedua nih, misalkan orang marah. Kalau yang kedua tadi itu kan ini ya, apa namanya, kalau walaupun kita sudah tanyain lu kenapa gitu, lu marah sama gua, dia bilang enggak, terus dia setiap kita tanyain jawabannya labil, pasti enggak, padahal dia lagi marah atau gimana, tahu-tahu kagak ngechat aja gitu. Gimana itu perasaan lu? Kayak mungkin lu mau ganti lagi jawaban lu, topik nomor 1 apa nomor 2 setelah gua ngomong kayak gini, tetep biar lebih siap, simple ya, semuanya dibawa simple ya, karena hidup juga kalau ada yang gampang kenapa yang susah ya, hidup jangan dipersulit ya. Ya of course. Oh gitu, berarti gak ada lagi ya tambahan atau apapun gitu? Gak ada sampai lu tiba-tiba nelpon. Iya, ini dadak gitu. Oke. Oke lah. Oke, itu udah itu aja kan bro? Udah. Oke, itu aja. Udah, itu aja kan? Oke. Yowes. Thank you. Sama-sama. Oke, itu dulu guys. Ini udah 4 orang ya, 4 orang. Oke lah. Itu saja dari saya. Dan kalian sendiri juga udah dengar kan yang tadi jawabannya yang pertama itu bukan apa ya, netral ya, biasa-biasa aja, karena ya itu kalian udah dengar sendiri tadi. Dan yang ketiga ini pada pilih nomor 1. Nah, itu karena ya itu simpel, kalau ada yang simpel kenapa harus yang susah? Betul. Oke, itu aja dari saya. Dan by the way, ini tanpa settingan ya guys, karena tadi saya sudah bilang dari awal ke akhir saya telepon teman saya itu secara mendadak, jadi tanpa ada ini kong kali kong ya. Oke, itu aja dari saya, dan jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan di subscribe di bawah. Kita sudah mencapai ke 247, udah 247 sih, cuman turun lagi kemarin 246. Ada yang unsubscribe. Oke, itu aja dari saya, dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, dan see you next video lainnya. Bye bye. Subscribe guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's